Guys, kalau kalian lagi jalan-jalan di Amazon, jangan pernah memasukkan tangan kalian ke dalam ini, dan kalau diminta joget, jangan pernah ikut juga, guys. Nah, soalnya di dalam sarung tangan tersebut ada ratusan semut peluru seperti ini, dan ini adalah ritual yang sangat mengerikan di hutan Amazon. Nah, jadi ini ya ritual kedewasaan bagi seluruh anak laki-laki di hutan Amazon yang telah berusia 12 tahun, di mana tangannya itu akan dimasukkan ke dalam sarung tangan yang berisi semut peluru seperti ini. Nah, kalau kalian tersengat semut peluru ini seperti tertembak peluru, guys, di mana sakitnya itu seperti disengat 30 ekor lebah secara bersamaan, dan sakitnya itu selama 24 jam. Gila banget ya. Perhatikan ekspresi dan tindakannya mencoba ritual kedewasaan ini, guys. Kalian lihat tuh, gak bisa menyembunyikan rasa sakitnya sama sekali. Padahal dia tuh cuma masukin sebentar doang. Ritualnya itu harus memasukkan tangannya selama 10 menit dan harus menari-nari seperti ini, guys. Nah, jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke hutan Amazon, jangan pernah masukin tangan kalian ke dalam sarung tangan itu, guys. Rasanya sakit banget.